Kita mengenal dulu gambaran-gambaran masyarakat Arab di zaman jahiliyah. Seperti apa masyarakat Arab di zaman jahiliyah? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utus ke umat yang penuh dengan kejahilan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum masyarakat jahiliyah, mereka kebanyakan rusak dari segi akhlak. Jadi akhlak mereka memang rusak. Walaupun ada tradisi-tradisi baik yang kemudian ditetapkan di dalam Islam, tapi umumnya watak dan perilaku orang-orang jahiliyah itu banyak menyimpang dari segi akhlak. Apa saja nanti kita akan jelaskan. Di antaranya mu'alif rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang dari segi pernikahan orang-orang Arab dulu. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa nikah di zaman jahiliyah itu ada 4 model. Pertama, minha nikahun nasil yaum. Pertama, nikah biasa seperti ma'ruf, ada walinya, ada saksinya, walimahnya, ma'ruf. Dan pernikahan seperti ini juga ditetapkan di dalam Islam. Tetapi ada nikah model lain yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki atau seorang suami mengatakan kepada istrinya apabila selesai haid disuruh untuk berzinah dengan laki-laki yang dianggap memiliki kedudukan dan memiliki kemuliaan, bahasa kita memperbaiki keturunan. Jadi suaminya nyuruh istrinya itu berzinah, mungkin dengan seorang pejabat, dengan wali kota, dengan gubernur gitu ya, supaya anaknya nanti turun kepada bapak zinahnya. Dan suaminya tidak akan menggauli istrinya sampai betul-betul dia hamil. Disuruh hamil dulu. Baru setelah hamil dari tokoh tertentu yang diminta suaminya untuk memperbaiki keturunan, baru suaminya boleh menggaulinya. Coba bayangkan, cemburunya di mana? Masyarakat Arab tidak punya cemburu. Istri antum digoda saja antum marah, suruh berzinah pula, na'udzubillah. Ini jahiliyah namanya. Ini gambaran pernikahan yang kedua. Kemudian gambaran nikah yang ketiga, yajtami'ur rahtu dunal ashara fayadkhuluna 'alal mar'ati kulluhum yusibuha. Jadi seorang wanita digauli oleh 5, 6, 7, 8, 9 orang, dikumpulkan banyak laki-laki, kemudian berzina dengan banyak laki-laki ini sampai kemudian dia hamil. Kemudian setelah hamil, maka perempuan ini berhak untuk memilih siapa bapak daripada anak ini. Jadi kalau umpamanya seorang wanita berzina dengan 10 orang laki-laki, nanti kalau hamil punya anak tinggal nunjuk saja, ah yang itu bapak saja itu. Ah itu bapaknya itu. Jadi seperti itu. Dan ini adalah kebejatan sosial di zaman jahiliyah. Jadi wanita itu tidak ada harganya jadinya. Kemudian bentuk yang terakhir, yang keempat, kata Ummul Mu'min Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita kemudian menancapkan bendera di pintu rumahnya. Jadi seorang wanita menancapkan bendera di pintu rumahnya, siapapun laki-laki yang lewat
dan ingin berzina dengan wanita itu, maka tidak ada halangan. Pokoknya nampak ada bendera, berarti kita boleh masuk berzina dengan dia, siapapun laki-laki yang lewat. Dan apabila kemudian dia hamil, maka orang-orang yang berzina dengan dia dikumpulkan semuanya. Kemudian si wanita ini pun berhak kemudian mengklaim siapa bapak daripada bayi ini. Lihat bagaimana bentuk-bentuk pernikahan di zaman jahiliyah. Lebih kepada zina dibandingkan kenikah, gitu kan? Karena memang tradisi jahiliyah itu mereka kebanyakan di atas perzinahan, na'udzubillah. Kemudian bentuk yang kedua, orang-orang jahiliyah itu sedikit memiliki perasaan rahmah kepada fuqara wal masakin. Jadi kasih sayang kepada fuqara wal masakin itu sedikit sekali. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki sifat rahmah ini. Tapi kebanyakan orang-orang jahiliyah, terutama yang tua-tua, yang sudah sepuh-sepuh itu, tokoh-tokohnya, hati mereka keras. Tidak ada perasaan rahmah kepada fuqara wal masakin wal aitam dan yang lainnya. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat mereka para pendusta agama ini? Ada yang mengatakan bahwa asbab nuzul surat Al-Kafirun ini, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, ada yang mengatakan turun kepada Abu Jahal, ada yang mengatakan turun kepada Umayyah, tokoh-tokoh Arab, tokoh-tokoh jahiliyah. Jadi ketika salah seorang di antara mereka menyembelih unta, datang anak yatim tak pakai baju, kemudian meminta sedikit potongan dari daging unta untuk dia makan, malah kemudian diambilkan tongkat, kemudian didorong kepada anak yatim itu sampai terguling, kemudian menangis dan lari ketakutan. Maka ketika itulah Allah turunkan ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Siapa mereka? Orang-orang yang yadu'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyeru manusia untuk membantu fuqara wal masakin. Sehingga ulama mengatakan, kalaulah seandainya orang-orang jahiliyah itu memiliki perasaan rahmat dalam hatinya, kasih sayang dalam hatinya, tentu mereka akan mudah menerima dakwah Nabi. Tapi karena kerasnya hati-hati orang jahiliyah, itulah yang menjadikan mereka menolak dakwah Nabi. Karena perasaan kasih sayang sudah hilang di hati-hati mereka. Tidak sayang dengan fuqara wal masakin dan juga menghardik anak-anak yatim. Makanya bagi mereka harta waris hanya diberikan kepada anak-anak yang nampak sudah berjasa. Pakai pedang, ikut perang, berhak dapat waris. Tetapi anak yatim tidak dapat waris. Wanita juga tidak dapat waris. Makanya Islam datang dengan keadilan. Tidak boleh memakan harta anak yatim secara zalim. Bahkan Allah mengancam alladzina ya'kuluna amwala liyatama dzulman innama ya'kulu fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim hakikatnya dia memakan bara api di perutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang hak waris seorang wanita mendapatkan separuh daripada bagian laki-laki. Ustaz enggak adil, harusnya kan sama, laki-laki satu, perempuan satu. Kita katakan tidak ada yang lebih adil dibandingkan Al-Qur'an. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, penuh dengan kebenaran, fil akhbar, dalam semua yang dihabarkan Quran. Wa adlan, dan penuh dengan keadilan, fil awamiri wan nawahi, kata ulama tafsir, dan penuh dengan keadilan setiap perintah dan setiap larangan dalam Al-Quran.
Dari mana segi adilnya? Kenapa perempuan dapat separuh, laki-laki dapat satu? Perempuan dapat separuh itu solid milik dia. Kalau seorang wanita menikah dan dia bawa harta, hartanya tidak untuk dibagi dengan suaminya, itu harta dia. Tapi kalau seorang suami dapat harta warisan nih, dapat satu, kemudian dia menikah punya anak, berarti separuh bagiannya hak istri dan anak-anaknya. Adil juga kan? Sebab kalau perempuan dapat separuh memang milik dia, kalau dia menikah lagi tidak berhak suami yang ambil hartanya. Adil tidak adil di mana? Ini sudah adil, seadil-adilnya hukum itu Al-Quran. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara tradisi jahiliyah, mereka adalah suka membunuh anak perempuan hidup-hidup. Membunuh anak perempuan hidup-hidup, dan itu disebut wa'dul banat namanya. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang watak wa'dul banat ini, seperti dalam surah At-Takwir. Allah mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang dibunuh, engkau tertawa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang membuat aku menangis karena aku pernah mengubur anak perempuan hidup-hidup, katanya. Ini cerita masyhur, tapi sekali lagi tidak sahih dinisbatkan kepada Umar. Adapun aku tertawa karena aku suatu ketika safar lupa membawa Tuhanku, karena Tuhannya orang-orang jahiliyah itu dibawa-bawa kemana-mana. Mereka itu punya berhala dalam bentuk beberapa berhala. Ada berhala besar diletakkan di tempat yang khusus, ada berhala sedang diletakkan di ruang tamu, ada berhala diletakkan di dapur. Tuhannya banyak. Dan ada juga berhala yang kecil nonet, itu dibawa kemana-mana, ditaruh di saku kayak dompet. Jadi kalau seandainya mereka safar, maka mereka akan membawa Tuhannya. Maka Umar pun sama, biasanya kalau safar Umar tuh bawa Tuhan kecil itu. Tetapi suatu ketika Umar safar, tidak dibawa pula Tuhannya, ketinggalan. Tuhannya ketinggalan di rumahnya. Jadi ketika dia sudah jauh safar, mau pulang pun jauh, mau nyembah berhala ketinggalan di rumah, pusing ini. Akhirnya kemudian dia memandang sawik. Sawik itu roti yang dibuat untuk bubur. Terpikirlah oleh Umar untuk membuat Tuhan dari roti. Maka diambillah roti itu, dikual-kual bahasa kitanya ya. Kemudian jadilah kepala berhala. Dibuat lagi jadi badan berhala. Dibuat lagi jadi tangan dan kaki berhala. Jadilah Tuhan roti Umar siap disembah. Akhirnya Umar pun menyembah Tuhan yang dirangkainya sendiri dari roti itu. Setelah lama menyembah, lapar pula Umar itu. Akhirnya kemudian dia berpikir nih, kalau saya makan Tuhan, tak mungkinlah orang makan Tuhan. Kalau saya tak makan, lapar pula saya. Sementara semua makanan sudah dibentuk menjadi berhala, tidak ada yang tersisa. Di sini Ghazwul Fitr namanya, perang batin ya Umar. Kalau makan, makan Tuhan, tak makan, lapar pula gitu. Akhirnya terpaksalah dia ambil kakinya, diambil, dimakan. Masih kurang kenyang kaki satunya, diambil, dimakan. Masih kurang kenyang badannya, dimakan. Masih kurang kenyang kemudian tangan, kepala, sampai seluruh badan berhala habis dimakan Umar ibn al-Khattab. Orang yang pertama kali dalam sejarah memakan Tuhan itu ya Umar. Jadi Tuhan Umar habis dimakan Umar. Tapi sekali lagi ini kan kisah ini tidak benar, cuman masyhur masalahnya. Kalau antum dengar kisah ini kisah tidak benar. Syahidnya adalah orang-orang jahiliyah itu suka membunuh anak perempuan mereka karena bagi mereka anak perempuan itu aib, mungkin bahasa kitanya. Makanya Islam kemudian menentukan bahwa laki-laki dan perempuan sama saja dalam Islam itu. Yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga di antara adat istiadat mereka atau akhlak mereka, syurbul khamri wa la'bul maisir. Mereka suka minum khamr dan suka berjudi. Jadi minum khamr dan judi itu akhlaknya orang-orang jahil. Sejak zaman dulu sudah ada orang minum khamr dan berjudi itu. Cuman zaman sekarang kan macam-macam judinya, dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam perjudian gitu ya. Ada yang kesannya jual beli padahal ada unsur judinya gitu ya. Jadi sekarang berkembang seperti riba juga berkembang. Makanya Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, perjudian, mengadu nasib, memakan sembelian tanpa menyebut nama Allah, semuanya najis termasuk amal syaitan, tinggalkan agar kalian beruntung. Kemudian juga di antara akhlak jahiliyah itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukuhun. Kata Rasul, ada empat perkara terjangkit kepada umatku, semua tradisi jahiliyah, masalahnya umatku susah meninggalkannya. Apa empat perkara itu? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum. Yang keempat, an-niyahatu alal mayyit. Pertama, bangga dengan ahsab. Di sana ada hasab, jamannya ahsab. Di sana ada nasab, jamannya ansab. Hasab, nasab. Kalau hasab itu ke atas, kalau nasab ke bawah. Kalau nasab ibnu man, anak siapa kamu, itu namanya nasab. Kalau hasab bapakmu siapa, ke atas ya. Jadi kalau hasab itu cerita nenek moyang, kalau ke bawah ini cerita anak-anak, ke bawah anak cucu cicit, ah itu namanya nasab. Lah orang-orang jahiliyah itu mereka bangga dengan ahsab dan ansab. Nasab dan hasab itu bangga orang-orang jahiliyah. Saking bangganya, terkadang mereka itu sampai datang ke kuburan, kemudian menghitung orang yang sudah mati di kuburan, kemudian menceritakan kebaikannya. Eh, kabilah kamu ada enggak seperti bapak kami? Nih kuburannya. Ini mantan wali kota loh ya. Yang itu tuh mantan menteri. Ah, yang itu lagi mantan ini. Sampai seperti itu datang ke Tamiyah. Jadi hitung tuh di kuburannya satu-satu orang-orang yang berjasa itu, banyak-banyakan kuburan. Ketika mereka berbangga dengan banyak-banyak kuburan, Allah turunkan kepada mereka al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Salah satu asbab nuzulnya surah takatsur ini karena apa? Berbangga dengan kuburan al-maqabir. Zurtum arti menziarahi, al-maqabir kuburan-kuburan, bangga dengan kuburan, dihitung tuh kuburan itu. Ah, ini kuburan ini banyak punya saya ini, kakek-kakek buyut saya ini ada 11 di sini. Ah, kamu ada berapa? Sampai seperti itu. Jahilnya orang-orang jahiliyah itu. Mereka bangga dengan hasab. Moyang-moyang mereka. Kalau zaman sekarang mungkin merasa keturunan darahnya biru. Walaupun kena silet merah juga keluar, artinya bahwa ada orang-orang yang merasa bahwa saya ini turunan keraton, kerajaan. Kan Indonesia ini kan kerajaan banyak, ya kan? Sampai ada Sunda Empire atau apa itu, yang lagi center itu di mana itu ya, viral sekali itu. Semua pakai empire-empire udah, ngaku orang-orang hebat-hebat turunan raja ini raja itu kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, itu tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah berbangga dengan hasab. Makanya di sini al-fakhru bil ahsab. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab. Bukan hanya bangga dengan nasab, dia celah juga nasab orang. Sebagaimana hadis yang ma'ruf yang pernah saya jelaskan dalam hadis yang sahih, ada dua orang laki-laki
saling mencela nasab di antara mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengatakan, "Tahukah kamu ana ibnu man?" Kamu tahu saya anak siapa, katanya. Kemudian disebutkan ana fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, sampai 9 kakeknya disebut. Saya anak fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Kemudian diejek kawannya, "Amma anta fala ummalak," katanya. "Adapun kamu saya tahu tidak punya nasab sehebat aku," katanya. Nabi di depannya marah Nabi. Maka Nabi mengatakan, perilaku kalian berdua ini persis seperti apa yang dilakukan Bani Israel di hadapan Nabi Musa. Ada dua orang Bani Israel berdebat soal nasab di hadapan Nabi Musa, kata Nabi. Yang satu mengatakan, "Ata'rifuna ana ibnu man?" Tahukah kamu siapa saya, anak siapa saya? Kemudian dia mengatakan, "Ana fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan," sampai 9 kakeknya disebutkan. Bangga dengan kakeknya, dengan buyutnya. Kemudian dia celah kawannya, "Amma anta fala ummalaka." Adapun kamu saya tahu tidak punya keturunan sehebat saya. "Ha, sebutkan nasabmu," katanya. Ini kawannya malu-malu karena nasabnya tidak sehebat kawannya. Kemudian dia mengatakan, "Ana ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu diam dia." Karena kakek yang ketiganya kafir, dia tidak mau menyebutkan kakek yang kafir itu. Diulang lagi sama dia, "Ama ana, ana ibnu fulan, ibnu fulan, ibnul Islam." Dia tidak mau menyebutkan kakek buyutnya yang kafir itu. Makanya dia mengatakan, "Ana fulan, ibnul Islam." "Saya anaknya fulan, si fulan anaknya si fulan, anaknya si fulan, si fulan anaknya orang Islam." Selesai. Dia tidak mau menyebut kakek buyutnya. Kata Nabi SAW, ketika keduanya diwafatkan, yang berbangga dengan nasabnya, yang tidak peduli apakah kakek buyutnya kafir atau muslim, Allah masukkan ke neraka. Dan orang yang berbangga dengan kakek buyutnya karena akidah Islamnya, maka dia dimasukkan ke sorga. Lihat, orang masuk sorga neraka itu gampang rupanya. Gara-gara ngomong anak ibnu fulan masuk neraka. Gara-gara ngomong begitu, menunjukkan apa? Bahaya lisan. Terkadang orang tak sadar ngomong macam-macam, rupanya ucapan itu pula yang melemparkan dia ke neraka. Na'udzubillah. Masyur muslimin. Kemudian yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum. Orang-orang jahiliyah itu kalau menisbatkan hujan ke bintang, mereka melihat bintang, "Oh, tak ada bintang, hujan lah. Ada bintang, tak hujan, banyak bintang kok." Gitu ya. Jadi kadang-kadang perilaku jahiliyah itu masih ada juga di zaman sekarang kan, seolah-olah ada dan tidaknya bintang itu menentukan ada dan tidaknya hujan. Itu kan perilaku jahiliyah, ikhwan. Makanya kenapa Rasul mengatakan, "Yusbihu mu'min wa yumsi kafir." Ada seseorang itu di pagi hari dia beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari dia kafir. Kemudian Rasul mengatakan, adapun orang-orang yang mengatakan, "Mutirna bifadlillah," kami dihujani karena karunia Allah, berarti dia mu'min billah wa kafir bil kawakib. Dia beriman kepada Allah dan kufur dengan bintang-bintang. Adapun dia mengatakan, "Mutirna binau'i kaza wa kaza," kami dihujani dengan bintang ini dan bintang itu, maka dia kafirun billah wa mu'minun bil kawakib. Maka dia telah kufur kepada Allah, beriman dengan bintang-bintang. Hujan atau tidaknya hujan itu bukan karena bintang, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tradisi jahiliyah, jangan dibawa-bawa sampai sekarang. Kemudian yang terakhir, an-niyahatu 'alal mayyit. Niyaha itu ya menolak takdir, merobek-robek baju, memukul-mukul paha, berguling-guling di tanah apabila mendapatkan musibah kematian. Dan itu biasanya dilakukan seorang wanita yang kurang iman. Karena wanita itu belum lagi orang itu meninggal, sudah megap-megap itu disangka sudah meninggal, itu sudah guling-guling itu, sudah nangis-nangis, belum meninggal itu. Makanya kalau antum punya keluarga seperti ini, seperti siapa?
Ummu Sulaim bintu Milhan. Ketika meninggal anaknya Abu Umar, anak masih kecil, putra Abu Talha itu, maka Ummu Sulaim ketika melihat keluarganya nangis gitu ya, keluarga dari pihak Abu Talha nangis, marah dia. Kalau kalian masih nangis, keluar dari rumah ini, katanya. Jadi diusir dia. Gara-gara keluarga yang menangis karena kematian Abu Umar itu, diusir sama Ummu Sulaim. Siapa yang masih meneteskan air mata, keluar dari sini, katanya. Akhirnya takutlah keluarganya. Maka berusaha untuk tidak nangis. Dimandikanlah Abu Umar kecil ini. Habis dimandikan, kemudian ditidurkan di kasur. Seolah-olah lagi tidur. Kemudian diselimuti. Karena suaminya tidak tahu kalau Umar itu mati masalahnya. Sementara itu anak yang paling dicintai oleh Abu Talha. Datang Abu Talha dari safar. Yang namanya bapak, kalau pulang safar, pasti yang ditanya anaknya dulu kan. Apalagi punya anak kecil, pasti ditengok anaknya dulu. Kata Ummu Sulaim, jangan, lagi istirahat. Padahal anda mati nih. Lihat kesabaran Ummu Sulaim, lagi istirahat. Malah ditarik kemudian ke kamarnya, kemudian melakukan hubungan suami istri. Kemudian setelah melakukan hubungan suami istri, suruh makan-makan enak. Tidak boleh melihat anaknya. Kemudian setelah makan enak, tidur nyenyak. Ini Abu Talha tidak tahu kalau anaknya mati ini. Baru sepertiga malam dibangunkan oleh Ummu Sulaim ini. Wahai suamiku Abu Talha, saya ingin tanya. Gimana menurutmu kalau seandainya tetangga sebelah ini nitipkan barang ke kita? Tiba-tiba kemudian setelah dititipkan kepada kita, dia ingin ambil barangnya. Kita serahkan enggak nih barang ini? Itu kiasnya kan. Kata Abu Talha, ya dikeras, diserahkan, itu barang orang, katanya kan. Kan hanya titipan. Ah, begini. Anakmu Abu Umar itu sudah diambil sama yang punya barang. Maksudnya Allah. Oh, marah suaminya kan gitu ya. Tapi minimalnya sudah sedikit reda. Kenapa? Sudah berhubungan suami istri, sudah makan enak, sudah dilayani istri, kemudian istri ngomong begitu, ah reda dia emosinya. Harusnya kan perempuan yang sedih, harusnya Ummu Sulaim lah yang mengadu kepada suaminya kan. Ini pula Abu Talha radhiyallahu an justru yang kemudian marah dengan Ummu Sulaim, kenapa enggak dikasih tahu? Maka akhirnya kemudian keesokan harinya jasad sallallahu alaihi wasallam mabarik lahuma fi lailatikuma. Ya Allah berkah, semoga Allah berkahi di malam hari kalian berdua saat kalian melakukan hubungan di saat anak kalian meninggal. Akhirnya sejak itu banyak lahir anak-anaknya Abu Talha menjadi ulama-ulama besar. Ya kan? Nah, di sini bagaimana seorang wanita tegar, percontohan. Sekarang enggak melihat orang tuanya, baru pakai handphone saja, wah udah guling-guling di rumah gini. Enggak nampak orangnya itu kan. Apalagi video call gitu. Makin lagi, maka an-niyahatu 'alal mayyit ini bagian daripada tradisi jahiliyah. Lah Rasul dihadapkan kepada umat seperti ini. Kemudian juga di antara tradisi jahiliyah adalah iftikharuhum bi wilayatil Masjidil Haram. Mereka bangga karena mereka punya Masjidil Haram. Tetapi mereka tidak beribadah di Masjidil Haram, hanya bangga saja. Jadi orang-orang dari luar datang ke Masjidil Haram memuliakan Masjidil Haram, orang dalam pula mereka tidak bangga dengan Masjidil Haramnya, hanya kebanggaan kami pemilik Masjidil Haram. Tapi tidak pernah ibadah di situ. Mereka hanya begadang semalaman suntuk di masjid itu, tidak untuk ibadah. Sehingga Allah mengatakan mustakbirina biha samiran tahjuruna dalam surah Mukmin. Bagaimana Allah menggambarkan mereka? Mereka sombong, merasa mereka pemilik Masjidil Haram. Tetapi apa yang dikatakan Allah? Samiran tahjuruna. Mereka samir. Samir itu ngobrol malam-malam, itu disebut samir bahasa Arabnya. Yasmur. Makanya kenapa Rasul melarang ngobrol setelah Isya. Yasmur ba'dal Isya. Rasul melarang ngobrol setelah Isya dan tidur setelah Maghrib. Karena samir itu artinya obrolan tengah malam. Kalau orang sudah ngobrol malam, biasanya makin malam makin hangat. Apalagi sudah ada kopi, agak panas sedikit gitu ya. Tempatnya memang juga enak, di lesehan, udah lupa diri. Lupa istri, lupa anak, lupa rumah, semua lupa.
kan? Sampai dirinya sendiri lupa. Ya kan? Lah dari sini ikhwatu fillah melihatkan Allah Azza wa Jalla, mereka berbangga dengan Masjidil Haram, tetapi mereka tidak pernah beribadah. Loh, orang dari Yaman, dari mana-mana datang ibadah di situ, tapi mereka sendiri tidak pernah memakmurkan. Terkadang seperti itu gitu kan. Ada masjid-masjid dibangun itu, orang luar jauh-jauh datang, orang sekitar tak datang. Kadang-kadang kan begitu ya. Ya, jadi harusnya kan orang-orang sekitar memakmurkan. Orang jauh itu ya alhamdulillah, mereka mau datang. Itu banyak penyakit seperti itu. Ini penyakit jahiliyah juga rupanya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tradisi jahiliyah juga ada tradisi-tradisi yang baik. Tidak semua jelek tradisi jahiliyah itu. Seperti umpamanya ikramul dhaif, memuliakan tamu. Orang-orang jahiliyah itu sejahil-jahilnya mereka, mereka hormat sama tamu. Terkenal, makanya adat istiadat ikramul dhaif ini dipakai dalam Islam. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang merasa beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Jadi ada tradisi yang baik seperti menghormati tamu. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu masih terpengaruh dengan syariat Ibrahim. Dan Ibrahim itu Abu Rahim. Dalam bahasa Ibrani, Abu Rahim itu artinya bapak penjamu tamu. Abu Rahim. Dan dialah yang pertama kali menjamu tamu. Makanya tradisi Ibrahim ini sampai melekat di kalangan jahiliyah. Jadi kalau tamu itu masya Allah dimuliakan gitu. Mau apa kamu? Mau dibelikan semuanya, dikeluarkan semua isi-isinya. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam itu punya penangkaran unta khusus menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu disembeli satu unta. Sembeli satu unta. Bayangkan satu tamu satu unta, habis enggak untanya? Zaman itu enggak ada kulkas. Harus habis kan itu. Dan itu makanya dari situlah makanan orang-orang Arab memang daging. Ya kalau sudah makanan pokoknya ya habis lah ya. Kayak antum nengok nasi, lauknya enak, udah gak peduli tetangga. Artinya bahwa Ibrahim itu saking penjamu tamu sampai punya penangkaran unta, dan setiap tamu yang datang disembelihkan unta. Seperti kisah tiga tamu Ibrahim kan dalam Quran itu. Jelmaan dari tiga malaikat menjelma tiga anak muda untuk menghabarkan dua kabar gembira. Pertama membinasakan kaum Sodom, yang kedua menghabarkan akan kelahiran Ishak, dan setelah Ishak Yakub kepada Ibrahim. Masuk tamu itu gagah-gagah, ganteng-ganteng. Maka Ibrahim langsung menyembelih apa ijel, unta kecil, anaknya unta, kemudian disuruh untuk direbus. Maka direbus cepat, biar cepat direbus kan. Kemudian setelah selesai direbus, dihidangkan tuh kepada tiga orang ini. Namanya malaikat enggak makan. Dia malaikat itu tidak memandang makanan itu. Yang dipandang muka Ibrahim saja. Setiap dikasih makanan dipandang mukanya, setiap dikasih minum dipandang mukanya. Takutlah Ibrahim. Ini tamu kok orang jahat. Disentuh pun tidak. Ketika Ibrahim merasa takut, sebutkan dalam Al-Qur'an itu Ibrahim ketakutan, barulah Allah Subhanahu wa taala beritahu bahwa tiga orang itu jelmaan tiga malaikat. Baru kemudian yang satu menghabarkan bahwa kedatangan kami ini ingin menghancurkan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, dan menghabar gembirakan kepada kalian akan kelahiran Ishak wa miwara'ihi Ya'qub, dan setelah Ishak akan lahir Ya'qub dari Ishak. Artinya Ibrahim akan hidup sampai lahirnya Ya'qub cucunya. Lah tradisi menjamu tamu Ibrahim ini melekat di orang-orang jahiliyah. Makanya kemudian dalam Islam ditetapkan bahwa menjamu tamu itu bagian daripada akhlak Islam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hormati tamu. Nah, kita ini kadang-kadang lalai terhadap tamu. Kadang-kadang ada tamu itu pakai aqua gelasnya cukup. Si aqua gelas. Itu ya. Enggak mau modal itu. Padahal tamu itu pintu terbukanya rizki. Apalagi tamu jauh. Dan dia seorang musafir. Tamu jauh dan seorang musafir itu mustajab doanya. Maka kasih-kasih banyak makan dia. Kalau kita minta doa, dia mau doa. Kalau antum dikasih aqua gelas saja minta doa, enggak dikasih doa sama dia. Dia enggak dijamu sama antum.
Jadi itu penting, itu diantara tradisi jahiliyah yang baik adalah ikramul ghaib. Yang kedua, diantara tradisi jahiliyah yang baik juga adalah asyaja'ah, keberanian. Orang jahiliyah itu berani-berani orangnya. Makanya terkadang mereka doktrin anak-anak mereka itu untuk berani sedari kecil sampai kepada nama-nama mereka sendiri menunjukkan keberanian. Kasih anaknya Asad. Siapa anaknya Asad? Asad apa? Singa. Anaknya singa. Seperti Ali radhiyallahu an ketika lahir anaknya siapa? Dikasih nama ibunya Haidarah. Macan hutan. Ali itu namanya macan hutan. Ketika Abu Talib datang tanya kepada istrinya, kasih nama siapa itu bayi itu? Kata istrinya Haidarah. Oh, jangan, kata Abu Talib. Ketakutan Abu Talib. Kasih nama Ali saja, kata Abu Talib. Tapi ibunya tidak mau. Makanya Ali radhiyallahu anhu dalam perang Khaybar ketika dia melawan Marhab, pegulat hebat dari Yahudi, dia bangga dengan ibunya. Dia mengatakan, "Ana alladhi sammatni ummi Haidarah." Tahukah kamu siapa saya? Saya orang yang dikasih nama ibuku macan hutan. Mau apa kamu? Itu Ali. Sampai sombong dia kan. Sombong dalam peperangan enggak apa-apa untuk ngedonkan lawan. Kan biasa preman-preman kalau datang itu ngemuk, bang. Enggak apa-apa dalam peperangan ngemuk itu enggak apa-apa. Tapi kalau di luar peperangan enggak boleh sombong. Sebagaimana menipu dalam peperangan boleh, yang penting menang. Tapi di luar peperangan enggak boleh nipu. Ya. Ali sombong dia. Ana alladhi sammati ummi Haidar. Kalaithi ghabatin karihin mandara. Gitu ya. Kalaithi ghabatin, seperti macan hutan yang semua orang takut melihatnya, katanya. Saking bangganya Ali dengan nama Haidar itu. Jadi dari kecil didoktrin oleh orang jahiliyah itu sampai nama-namanya itu nama-nama yang binatang-binatang buas gitu. Tapi jangan pula antum kasih nama siapa namanya? Buaya darat, Ustaz. Buaya juga jangan. Kita enggak boleh kasih nama kecuali yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu auladakum bi asma'illah. Wa khairul asma' Abdullah wa Abdurrahman." Beri nama anak-anak kalian dengan nama-nama yang baik. Dan sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan perlu, ini saya katakan pada antum, nama tidak mesti bahasa Arab. Karena ada orang yang salah paham, terutama ikhwan-ikhwan itu. Nama itu yang penting terkandung doa kebaikan di dalamnya. Tidak harus bahasa Arab. Mau bahasa Jawa, mau bahasa Melayu, mau bahasa apa, yang penting nama itu terkandung unsur makna baik. Itu maksudnya. Tidak harus semua Abdurrahman, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul, 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 semua. Tidak perlu. Memang ya itu prioritas. Tapi tidak masalah. Yang penting memberikan nama itu, mau bahasa apa saja, yang penting jangan memiliki arti jelek. Tidak apa-apa. Nah, seperti banyak orang Jawa namanya siapa yang bagus tuh? Hah? Selamat. Nah, boleh juga. Namanya Selamat. Kan Selamat tuh artinya. Gitu. Enggak apa-apa, kan namanya bagus Selamat. Namanya siapa? Untung. Untung kan gitu ya. Jadi yang penting itu nama itu mengandung nama yang baik. Mau nama Arab pun kalau namanya memiliki nama buruk, enggak boleh juga dalam Islam. Siapa namanya? Budi Jahannam. Ada Jahannamnya pula kan. Jadi enggak boleh juga walaupun bahasa Arab. Tetap harus mengandung unsur baik. Jadi bukan sebuah keharusan harus menggunakan Abdullah, Abdul ini, Abdul enggak harus, atau nama-nama nabi tidak. Yang penting nama itu terkandung makna baik, karena bagaimanapun nama itu bagian daripada tafaul. Tafaul itu orang tua seolah-olah mendoakan nih kalau anak ini besar ingin seperti namanya. Nah, gitu maksudnya. Ya. Kayak orang Jawa itu apa tuh? Satrio Piningit. Nah, nanti kalau udah besar jadi satrio kan. Gitu ya. Mereka namanya kan aneh-aneh. Yang jelas tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur penyimpangan, dan semuanya makna baik. Sebagaimana salah satu fatwa dari para ulama seperti itu.